kasih atas laporan Anda. Dan pemirsa, kami akan langsung terhubung bersama dengan VP Corporate Communication PT KCI Ade Purba terkait dengan akan diberlakukannya PSBB total. Selamat sore, Mbak Ada. Mbak Ada, apa saja langkah yang akan diambil PT KCI untuk menyesuaikan kebijakan PSBB dari Pemprov DKI Jakarta? Ya. Jadi sebenarnya PT Kereta Komuter Indonesia ini sangat tunduk kepada aturan yang sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, demikianlah headlines untuk saat ini. Headlines berikutnya akan kami hadirkan satu jam mendatang. Saya Zakia Arfan, program Metro hari ini akan lanjutkan kembali.